Reza Rahadian. Kalau korang nak tahu apa yang sakit sangat dalam kehidupan Mela ni, bolehlah dapatkan novel Kerana Cinta Itu Ada. Bersama saya Nabila Razali. Hari ini bukan launching lagu eh. You lain kan? Lain macam sikit kan. Launching buku. Hari ini kita launching novel. Novel. Jom cuba cerita sikit kan. Novel tu. Okey, hari ini kita baru saja launch novel Kerana Cinta Itu Ada, rentetan daripada lagu Putus. So, alhamdulillah. So, Bella rasa lagu Putus ni ada banyak penceritaan yang Bella boleh sampaikan. So, Bella tak nak hanya sekadar lagu saja yang kita release, tapi kita release novel. So, kalau korang baca dekat dalam ni, ni semua tak banyak sikit adalah pengalaman yang Bella pernah lalui sebelum ini dan dicantikkan, diserikan lagi oleh Kak Sophilia. So, siapa peminat novel Kak Sophilia, korang tahulah macam mana hebatnya dia dalam penulisan novel. Bella tak nak cerita banyak. Nanti kan korang dah tahu lah spoiler kan. Tapi what I can tell you is it's gonna be a roller coaster ride, which you guys have to prepare tissue on your side. And yang paling penting sekali, dekat depan ni ada QR code. So sambil-sambil baca tu, bolehlah scan dengan lagu sekali tak? So kita nak create rasa sendu pilu tu. So I really hope you guys get it now, sebab kita limited stock saja, 1000 cetakan saja, and the first 100 buyers kita akan bagi package novel dan juga CD promo Putus. Dalam tu ada minus one. So Bella akan sign lah untuk korang. So dapatkan cepat-cepat. Okay, kalau korang nak tahu macam mana nak dapatkan, pergi je dekat profile Bella, di mana korang boleh klik link dekat bio tu. Bella, nak tanya juga Bella. Tadi cakap kata ada kena-kena dengan diri sendiri. Ya. Sepenuhnya ke apa? Tak adalah Dalam cerita ni saya dengar tadi kata dah siap kahwin semua kan? Ya, itu dalam novel. Itu dalam lain cerita lah kan? Itu lain cerita. Dalam novel. Novel dia kena besar ke lagi cerita tu. Tu biasa cakap tadi Kak Sophilia dia pandai untuk cantikkan cerita. Macam Bella, Bella cuma share idea. Bella cuma share pengalaman yang Bella pernah lalui sebelum ni. Rasa sakit bila ditinggalkan dan cara ditinggalkan. So tak banyak sikit apa yang Bella lalui tu adalah dalam novel ni. Kalau korang nak tahu apa yang sakit sangat dalam kehidupan Mela ni, bolehlah dapatkan novel Kerana Cinta Itu Ada. Pemilihan Sophilia, Kak Sophilia Mela, sebab sebenarnya kalau buat buku ni, kalau Bella nak buat buku, nama Bella pun boleh kan, sebenarnya betul, pakai ghostwriter kan. Betul. Tapi kenapa ambil Kak Sophilia? Adakah sebab kerana dia dah membuat 50 buku ke atas yang memang terkenal, ataupun Bella tak mampu nak menulis sendiri ke macam mana? Sebab Mela boleh tulis lagu kan. Bella ini kira first time Bella collab dengan komposer untuk lagu Putus kan, Erwin Purnama. Jadi Bella belum rasa lagi, Bella rasa Bella belum lagi boleh untuk tulis sepenuh lagu sepenuhnya. Same goes to novel lah. Bella rasa kalau Bella tulis novel ni, dia akan jadi cerpen je kot, pendek gitu je lah. Sebab kita suka fast forward kan, sebab kita pun dah tahu apa yang jadi, lepas tu konflik, lepas tu habis. Tapi being a novelist, sebab tu kita panggil dia novelist tau. Dia orang tahu macam mana nak permulaan cerita tu, macam mana dia dynamic cerita tu sendiri, dia naik konflik and then gaduh, and then kat mana dia plot twistnya, and then ending dia pun, ending dia pun korang kena tengok lah. Ending dia tu memang korang macam kenapa tapi macam tu. So benda-benda tu yang benda yang bukan expertise Bella. Sebab tu Bella serahkan kepada Kak Sophilia. Sebab tu Bella memang sebenarnya it's an honor lah to work with Kak Sophilia sebenarnya. Senang kerja dengan seorang penulis. Senang sangat bekerja. Bella hanya bagi idea asal Bella, Bella bagi pengalaman Bella, and then dia, kita dah share sikit, dia terus olahkan time tu juga. Like online meeting tu, dia terus cakap, okay, so Bella nak yang macam ni, pasal nanti kita kembang. Dah jadi dah. Like half cerita dah ada dah. So Bella rasa macam memang betul lah, bukan apa, dah tak ada pilihan lain. Memang satu-satunya pilihan untuk kita bekerjasama for this novel adalah Kak Sophilia. Yeah. Dah siap skrip ke? Tiba-tiba selalu buat novel kan, tiba-tiba nak masuk TV ke apa? Berantai ke kan? Kalau ada peluang, ada production yang ingin bekerjasama untuk novel Kerana Cinta Itu Ada ni, of course kita nak kan. Tapi Bella harap dipermudahkan lah. Buat masa sekarang ni memang kita hanya release novel
novel sahaja dulu kerana Cinta Itu Ada. Kita jual pun secara online. Dekat bookstore belum ada lagi. But of course nanti kita akan buat proposal and everything lah untuk apa, kita jual secara fizikal pula lah kan. Sebab Bella tahu ada orang macam malas nak buat online. So kita slowly but surely. Heroin pasti awak. Hero begat ke kalau katakanlah. Why not? Malik good looking kot. Tapi well, looking at the character, we'll see how lah. Siapa kalau awak kata diberi pilihan, kalau kata diberi peluang, jom kita buat Kelayar Perak. Siapa nak panggil? Jangan pandang Ash. Takkan panggil Ash? Tak, bukan. Siapa? Reza? Rahadian. Reza Rahadian. Okay, macam tu eh. Okay, guys. Why not? Last tutup, siapa yang patut baca buku ni? Siapa yang patut beli? Dan kalau 1,000 tu habis, ada cetakan kedua tak? Takkanlah 1,000 ni pun. Okay. Kalau 1,000 cetakan ni habis, of course lah kita akan consider untuk buat cetakan yang seterusnya. Betul. Itulah dia. Tapi kita pun betul lah pasal 500 orang dah order dah tau. So Bella macam nervous juga, macam betul ke ni ke macam bayang-bayangan je ni. Tapi benda tu memang betul. Kita dah boleh tengok dekat sistem. And alhamdulillah, thank you so much guys for your support. And Bella harap korang semua yang pernah ada pengalaman putus cinta, patah hati, yang susah nak move on, korang dapatkan novel Kerana Cinta Itu Ada sekarang online, link di bio Bella. Okay, cetakan kedua tu adalah. Okay lah, insyaAllah kedua, cetakan kedua. Okay. Thank you Bella. Thank you. Bye.